Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapat servisan dinamo untuk cuci motor. Katanya tidak mau menyala. Kita cek pertama dari power supply-nya dulu. Kalau dilihat lampu LED-nya menyala biru. Kita tes pakai AVO. Apakah keluar tegangannya? Keluar 12 volt. Berarti power supply-nya tidak rusak. Kita coba apakah benar-benar tidak nyala. Kalau ditancapkan itu redup LED adaptornya ini. Terus di dalam dinamo ini ada bunyi kayak nggak mau berputar. Cuma bunyi nguk-nguk aja. Oke, kita bongkar saja. Setelah kita bongkar kedua-duanya, atas dan bawah, kalau dilihat di belakang ini seperti karatan. Ini karatan. Coba kita bongkar dinamonya. Karatan.
karatan. Sulit untuk berputar. Seret. Coba kita semprot. Kita tes. Oke, berputar lagi. Alhamdulillah. Kita bersihkan. Setelah itu kita kasih minyak atau stempet. Kebetulan stempet nggak ada, saya kasih minyak aja. Biar awet. Intinya ini paling enggak sebulan sekali harus dibongkar, dikasih minyak biar awet. Kita kasih minyak semuanya biar bodinya tidak karatan. Oke, setelah selesai kita kasih minyak. Kita pasang kembali. Kita pasang semuanya.
bautnya juga kita kasih minyak. Intinya itu kita harus pintar-pintar ngerawat barang kita agar tidak rusak. Kalau mampu beli lagi ya nggak apa-apa, kalau nggak mampu beli lagi ya dirawat biar awet. Kita pasang dua baut dulu. Kita pasang bawahnya. Oke, kita coba pakai adaptor.
Oke, berhasil. Kita pasang semua bautnya. Setelah semua kita pasang, kita tes apakah sudah benar-benar normal. Kita tes di air, kita kasih air. Oke, kita tes. Oke, sip, mantap.